Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Kali ini kita sampai lagi nih di konten refresh, konten yang akan tayang untuk penyegaran setiap bulannya. Pada konten refresh kali ini, saya akan kasih tunjuk ke kalian semua mengenai beberapa tampilan foto terbaru dari planet Mars yang tentu belum pernah kita lihat sebelumnya. Bebarengan dengan beberapa foto yang akan saya tampilkan setelah ini, di dalamnya juga terdapat beberapa foto yang menampilkan objek aneh yang berhasil ditangkap oleh kamera dari wahana penjelajah di sana. Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, untuk ikuti juga sosial media kami agar kalian semua menjadi yang terupdate mengenai informasi astronomi. Dengan melihat gambar ini, kalian mungkin berpikir kalau foto ini diambil di salah satu gurun yang ada di bumi. Namun faktanya, foto yang menampilkan dataran tandus ini adalah permukaan asli dari planet Mars. Oh ya, foto ini tidak diambil oleh wahana penjelajah Perseverance ya, atau robot yang masih baru mendarat di Mars. Melainkan foto ini diambil oleh wahana penjelajah pendahulu dari Perseverance, yaitu Curiosity. Beberapa foto indah ini tentu tidak dipotret sekali jepret langsung jadi ya, melainkan gabungan dari banyak foto yang kemudian digabungkan menjadi foto yang nampak luar biasa ini. Seperti salah satu foto ini. Pada foto ini, wahana penjelajah Curiosity menggunakan instrumen meshcam-nya untuk mengambil 126 gambar individu yang membentuk panorama 360 derajat pada tanggal 3 Maret 2021 kemarin, atau hari Mars ke-3048 masa kerja Curiosity. Bisa kalian lihat pada sebelah kanan tengah di bagian atas foto, merupakan Mount Mirko atau undakan gunung setinggi 6 meter. Selain itu, juga nampak beberapa puncak yang lebih tinggi dari Gunung Sap atau wilayah gunung yang dijelajahi Curiosity sejak tahun 2014 silam. Kemudian dalam foto selanjutnya ini adalah wahana penjelajah Curiosity saat mengambil foto panorama 360 derajat ketika berada di atas Mount Mirko. Foto ini dengan jelas menampilkan pemandangan luar biasa dan sangat detail dari Kawah Gil. Foto panorama ini digabungkan dari total 132 gambar individu yang diambil pada tanggal 15 April 2021 kemarin atau hari Mars ke-3090 masa kerja wahana penjelajah Curiosity. Foto panorama ini juga telah melewati berbagai proses penyempurnaan sehingga warna material batuan di sana menyerupai tampilannya di bawah kondisi pencahayaan siang hari di bumi. Dari kedua foto 360 derajat termasuk foto yang kalian lihat ini, memang diambil dengan resolusi yang sangat-sangat tinggi. Sehingga saat saya zoom, kualitas foto ini masih sangat bagus dan juga sangat-sangat tajam. Sekarang kita sampai di foto paling baru yang berhasil ditangkap oleh Curiosity. Dan beberapa foto yang akan saya tampilkan merupakan kombinasi dari 21 foto individu yang diambil Curiosity untuk mempelajari jenis awan tipis yang aneh di atas wilayah Kawah Gil. Jadi, sejak 2 tahun yang lalu, para ilmuwan ini menyadari bahwa jenis awan di Mars terbentuk lebih awal di tahun Mars dari yang mereka duga. Hal itu terbukti
Ketika robot penjelajah mulai mendokumentasikan awan tipis yang kayak es menyebar karena sinar matahari dalam tampilan yang terkadang berwarna-warni. Nah, anehnya, awan ini juga muncul lebih tinggi di atmosfer Mars daripada awan yang biasa dilihat oleh para ilmuwan di planet Bumi sendiri. Kemudian, biasanya, jika awan melewati curiosity, strukturnya juga akan penuh dengan es air dan mengapung sekitar 60 km di atas permukaan Mars. Seperti yang bisa kalian lihat ini, awan yang terlihat pada foto ini lebih tinggi di atmosfer, meskipun saat ini NASA juga belum secara resmi menentukan ketinggiannya. Tapi, menurut hipotesa dari para ilmuwan, secara teori perbedaan tersebut mungkin mencerminkan komposisi yang berbeda, seperti awan karbon dioksida beku atau es kering. Dalam pemandangan langit di Mars, awan terlihat paling cantik akan nampak tepat setelah matahari terbenam. Karena ketika cahaya terakhir dari matahari memancar ke arah awan, maka akan membuat kristal es menjadi bersinar. Itulah sebabnya, para ilmuwan menyebutnya sebagai noctilucent atau cahaya malam. Seperti yang dapat kalian lihat pada foto ini, beberapa awan sebenarnya tampak sedikit berwarna-warni ketika ukuran partikel awan sangat mirip yang biasanya terjadi ketika awan baru saja terbentuk dan tumbuh dengan kecepatan yang sama. Oke, jadi mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ke depannya, masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya, bakal sayang banget buat kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya, bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.